ketemu lagi bosku di hari ini. Kali ini saya dapat kasus TV ya, kasus TV LED. Ini backlight-nya masih normal ya. Ini TV LED yang bermerek Panasonic. Dia menggunakan backlight 1, 2, 3 sub ya, tapi masing-masing 9. 9 ini masing-masing. Satu LED-nya menggunakan 3 volt. Berarti 9 ini semuanya ini 9 9 9 ini seri semua ya, tapi LED-nya ini tidak putus ya, yang rusak itu inverternya. Oke, di rasa inverternya itu yang rusak, tidak ada gantinya sama sekali. Kita akan lakukan modifikasi menggunakan sebuah ini ya, modul DC to DC. Tapi dengan modul DC to DC ini belum tentu bisa menyalakan LED sebanyak ini ya. Ini kisaran 90 voltan. Pokoknya sekitar 90 voltan ya ini. Semuanya totalan dah. Ini untuk outputnya standar itu cuma 40 volt ya ini. Oke, lanjut kita atasi semuanya ini. Yang penting LED jadi nyala. Gimana solusinya? Langsung saja kita simak videonya ya. Oke, yang pertama kita jangan pusing-pusing dulu ya. Tidak usah pusing-pusing memikirkan gimana caranya, itu enggak usah. Jalan satu-satunya kita ini kan seri 3 ini. 3 sub ini seri, kita bagi 2 ya. Bagi 2 dapat 14 LED-an. Lalu 14 LED itu di kalau dikalikan 3 volt itu membutuhkan arus sekitar 42 ya. 42 volt ini untuk mengangkat LED. Ini kalau dibagi 2 ini membutuhkan 42 volt. Nah, terus gimana biar potongannya itu yang lain ikut nyala ya, di paralel ya. Di paralel. Paralel seperti ini. Lihat hasilnya, ini di paralel. Nah, terus untuk modifnya inverternya itu sebenarnya seperti ini ya barangnya. Seperti ini. Kita lihat dulu untuk inverternya. Sebenarnya ini tidak dimodif juga sudah menyala ya. Tapi dia itu voltasenya kan cuma 40-an volt. Nah, kadang tidak nyampe 40. Lalu kita modif seperti ini. Ini bisa sekitar sampai 70 volt, tapi 70 volt itu belum tentu ngangkat untuk LED berapa tadi semuanya, itu belum tentu kalau tidak dibagi 2. Nah, seperti ini. Yang LCO-nya ini saya ganti 160 volt. Terus dioda ini, fase-nya ini
saya juga ganti. Terus resistor ini ya, resistor yang ini saya ganti 220 volt, kok 220 ohm ini ya, yang ini loh, resistor hitam ini saya ganti 220 ohm. Itu bisa voltasnya bisa nyampe 70 ya. Oke, pemasangannya seperti ini. Kita lihat untuk groundnya ini seperti ini groundnya, terus plusnya ini menuju ke 36 ya, input ini, input dari ini menuju 36 volt ini ya. Terus ini untuk standby saya ambilkan dari sini. Untuk standby saya ambilkan nomor 2 ini. Oke, ini sudah dirasa sudah cukup. Kalau ini tidak dimodif, ini panas sekali ya untuk fednya, untuk ngangkat 42 volt itu panas, 40 volt itu panas ya. Tapi setelah dimodif ini sama lednya itu jadi adem. Oke, langsung kita coba untuk dinyalakan lednya. Seperti ini. Kita tancapkan untuk televisinya. Menyala semua seperti ini. Kita lakukan on kan ya, ini sudah menyala semua. Dan kita off kan, kita off kan ini hasilnya sangat bagus sekali ya, atau sangat terang sekali untuk LED-nya, dan inverternya DC to DC-nya dingin, tidak panas ya. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like agar dapat notifikasi saat kami upload video-video yang terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.